Halo Sobat Febrivani, kali ini aku akan berbagi software yang bisa Anda gunakan di PC-PC Anda dari mulai spek yang rendah hingga spek yang sudah mumpuni untuk diisi software-software pro untuk editing video dan audio. Penasaran apa saja software yang akan saya bagikan? Oke, simak video berikut. Oke, yang pertama saya sarankan untuk pemula dan sangat-sangat mendasar kalian harus tahu bagaimana cara mengedit di software bawaan Windows, yaitu kalian sudah tahu Windows Movie Maker 2.6 atau yang lainnya. Ke halaman softonic.com, aku nanti kasih linknya ini ya buat kalian download untuk Movie Maker-nya. Ini keunggulannya adalah nanti tampilannya seperti ini loh, Movie Maker. Ini ada videonya, coba kita lihat. Ah lama emang ini, jaringannya busuk sekali. Gak usah aja lah. Aduh kok ini malah keluar. Pokoknya Anda ketik aja ini, langsung kalian masuk ke yang atas sendiri, softonic.com. Nah, kalian langsung download di sini aja. Oke, ini ada prosnya, enggak prosedur, mungkin tuh yang diharapkan prosedur. Very easy to use, sangat mudah untuk digunakan. Works with image and videos, bisa bekerja untuk gambar dan video. Includes many video and transition effect, banyak video dan transition effect di situ. Export to several formats, ya. Yeah. Terus ini lisensinya free, aku kasih tahu free. OS-nya Windows Vista bisa, Windows apa saja bisa. Download language-nya English, Windows Vista 2.6. Size-nya tuh, kalau aku nggak percaya, kecil banget kan, 7.36 tahu. Tapi ini sudah amazing kalau pemula yang menggunakan. Ya, setelah Windows Movie Maker, Anda harus mencoba software editing Camtasia. Camtasia terserah versi berapa. Kalau aku pakainya versi 8.6 kan. Kalau nggak salah ya, pokoknya pakai Camtasia setelah Anda mempelajari atau sudah mengetahui dasar-dasar editing di Movie Maker. Nah, sekarang kita sudah ketampilan ke Camtasia 8.6. Di sini memang sangat lengkap fiturnya, dari transition, audio, zoom in dan zoom pan, zoom in, zoom out dan pan. Terus ada cut out, ini aku nggak tahu sih ini buat apa. Terus ada library, ini nanti ada animasi kita membuat seperti apa gitu. Nanti kita tampilkan ke program seperti ini, monitor. Oke, selanjutnya ada Sony Vegas Pro 11, 9, 10, 11, 12, 13 semuanya. Nggak ada perbedaan yang cukup signifikan sih, cuma tambah fitur-fiturnya saja. Tapi saya nggak pakai ini, mohon maaf, saya nggak bisa contohkan gimana tampilan dari Sony Vegas. Pokoknya Sony Vegas itu lebih kecil sih tempatnya daripada Adobe Premiere Pro yang hampir 1 giga. Nah, yang terakhir adalah software editing yang sudah berkelas atau yang nggak berkelas sih, tergantung pemakainya. Jadi software editing ini sangat popular di kelasnya, yaitu Anda sudah tahu Adobe Premiere Pro 2015 CS atau CC, sama saja bentukannya, cuma tambah fitur sedikit sih dan lebih lengkap. Kalau yang terbaru ini 2017 kayaknya, CC atau CS gitu, CC 2017 lebih lengkap kayaknya. Ini adalah tampilannya CC yang 2015. Nah, kita sudah berada di tampilan Adobe Premiere Pro CC nih. Kita ke open anu aja ya, project saya sudah jadi aja ya. Kita nyok aja. Oke, ini ada projectku. Ah. Ini ada apa namanya? Yang saya katakan di episode sebelumnya, yaitu cara membuat ini letterbox. Tonton di video sebelumnya ya, ada cara membuat ininya. Oke, di sini memang memang profesional editing sih, karena fiturnya tuh lengkap banget dan cocok untuk kalian yang profesional. Profesional itu
mencari uang dengan maksudnya dengan video, maksudnya gimana ya, hobi dijadikan uang, jadi profesi gitu loh. Sini lengkap sekali fiturnya, dari cut, editing, efek, audio, video, semuanya ada di sini. Ada color grading, ada efek. Saya sarankan untuk para profesional videographer. Oke, sobat audio, apa sih yang bisa untuk spek rendahan? Ya, nggak spek rendahan, maksudnya speknya spek kecil, nggak memenuhi kriteria untuk mengedit. Yaitu saya sarankan Audacity. Kenapa? Kenapa Audacity? Kenapa harus Audacity? Karena Audacity murah, nggak bayar sama sekali. Itu sobat gratisan dan sobatnya sangat-sangat kecil file size-nya. Iya itulah, ini saya contohkan ini tampilannya seperti ini. Nah, sekarang ke software audio, saya menggunakan Audacity. Nih, Audacity kita buka nih. Oke, akan ada tampilan seperti ini. Jangan bingung ya, jangan bingung. Ini cuma welcome aja. Ini saya pakai versi 212. Kayak udah sableng aja 212. Oke, kita oke, langsung kita cari file yang akan dibuat audio menjadi lebih keren. Oke, kita cek ini. Oke, keunggulan menggunakan Audacity adalah free. Udah saya katakan tadi adalah free, software yang free editing, tidak ada watermark-watermarkan. Ya gimana kalau audio dikasih watermark? Sulit kan nanti buatnya. Di sini ada banyak dan beberapa efek dari refresh, verb, dan noise reduction, echo, compressor, reveler, normalize, banyak sekali. Ada wah apa ini, baru tahu aku ini, nggak tahu ini cara gunainnya gimana nih. Nah, selain itu juga ada yang namanya FL Studio. FL Studio itu untuk membuat musik, untuk rekaman itu bagus sekali. Saya sarankan, tapi mohon maaf saya nggak bisa tampilkan di sini karena saya belum punya FL Studio. Belum udah punya FL Studio, aku akan kasih tahu cara ngeditnya di FL Studio. Nah, ini adalah kita cari yang ini aja, yang paling atas sendiri. Ah, lama banget. Nah, seperti ini kira-kira tampilannya. Kalian harus download atau sub, apa itu maksudnya saya nggak tahu. Ih, aku suka gambarnya. Oke, seperti ini kan, ah keren sekali kan. Aku ingin punya ini, tapi ya karena belum mencukupi sih. Oke, itu saja, kayak gini tampilannya nanti. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Apa saja software editing video dan audio yang di spek rendah sampai ke yang spek lebih tinggi. Di sini saya sharing saja, saya bukan tutorial, saya bukan tutor, saya cuma sharing saja di sini. Jadi kalau ada yang komen tutornya jelek bang, ya emang bukan tutorial ini sih. Harusnya anu bang, itu ada caranya gimana editnya. Ya itu nanti videonya sendiri saya kasih tahu, nanti videonya sendiri. Terus sering ada yang komen, lebay bang, lu lebay, terlalu so asik kamu. Ya emang pembawaanku gini, ya kamu mau ubah diriku ya gak bisa, ini diriku. Oke, sudahlah, itu cuma sekedar sharing. Thank you for your attention. Goodbye. This is Location with Jeremy in my channel, Fikri Fani.